Saudara Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para menteri di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menyebut pembekalan seperti ini dilakukan di banyak negara. Saya tidak bermaksud membuat ada militer fisik. Bukan itu. Dan lebih ini di kalau kita tanya. Dan ini juga inti daripada semua salah adalah disiplin, kedewasaan, kesesuaian. Benar-benar kata saudara tidak sesuai peraturan hukum. Sesetia kepada bangsa dan negara Indonesia, saya ini mengatakan waktu untuk mempertahankan bangsa dan negara sesetia kepada bangsa ini. Kita semua. Sebelumnya, saudara, pada Jumat pagi, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pembukaan pembekalan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Prabowo juga memimpin latihan baris berbaris yang kemudian diikuti para menteri dan wakil menteri. Di hadapan jajaran kabinetnya, Prabowo berpesan soal pentingnya kedisiplinan dan juga kesetiaan kepada bangsa dan negara. Seperti yang kita tahu, saudara, hari ini jajaran Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Para menteri dan juga wakil menteri memakai seragam komponen cadangan TNI. Dan inilah adalah video yang diunggah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di akun Instagram pribadinya. Dalam video terlihat para menteri dan juga wakil menteri di jajaran Kabinet Merah Putih memakai seragam komponen cadangan atau Komcat TNI. Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun tidak ketinggalan memakai seragam yang sama saat membuka kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.